daun bawang, sisa ngulek-ngulek, nah, tuk tomat dan telur. Nah, halo teman-teman, assalamualaikum, selamat siang. Di tempat kalian panas nggak teman-teman ya? Di sini panas ya, sumuk, nggak ada angin. Dan ini aku punya nasi, saya mau bikin nasi goreng ya. Untuk makan siang nenek, saya nggak buatin. Majikan saya datang ke sini beliin makanan mie asin daging babi. Jadi saya sama Mbak Tuti, saya mau bikin ini teman-teman ya, nasi goreng. Dan aku mau menggunakan cabai hijau ya teman-teman ya, Mas. Oke, ini teman-teman ya. Taulok nanti dulu ya teman-teman ya. Nah, ini udangnya. Tak tambahi udang. Saya menggunakan udang 5 ya, teman-teman ya. Nasi goreng saya menggunakan sayur daun jinten ya, teman-teman ya. Di bawah sini itu banyak banget sayur daun jinten ya, teman-teman ya. Nah, pokoknya saja ya teman-teman ya. Pengganti koro kapri saya menggunakan buncis ya teman-teman ya, dan juga wortel untuk tambahan nasi goreng tadi. Nah, jadi saya potong kecil-kecil seperti ini ya teman-teman ya, anggap saja koro kapri. Kudu panas ya teman-teman ya, biar mantap, ronyah-ronyah rapopo. Kaldu, garam, kecap manis sedikit, kalau nggak besar apinya itu kurang mantap. Oke, terakhir daun jinten. Aroma nih harum teman-teman. Joss. Oke teman-teman ya, ini nasi goreng daun jinten. Makan. Amma, kita makan pagi. Ayo, makan. Oke, nasi gorengnya saya bagi dua ya teman-teman ya. Saya sama Mbak Tuti. Nah.
Oke, ini Mbak Tuti ya teman-teman ya. Ayo Mbak dimakan, mumpung masih panas. Ini ada kru, Mbak kerupuknya di anu pra? Yo sampai doyan kan kepo nih. Ayo, ayo kita makan bersama tak buka ya. Ayo. Kita makan juga. Ayo, maksudnya kan jupuk kuwi titik iki titik dulu kowe. Oke ya, gelas boleh ya. Ini kerupuk teman-teman ya. Satu bungkus 30 NT, uang Indonesia 15.000. Nah, aku mau ambil terus ini. Nah, Mbak. Mbak Tuti makan di sana teman-teman ya. Mbak. Oke. Terima kasih materi. Terima kasih, thank you. Oke teman-teman ya, sebelum makan jangan lupa berdoa dulu semoga apa yang kita konsumsi menjadikan tubuh kita sehat. Amin. Amin. Mari makan teman-teman. Nasi goreng daun jinten. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Daun jintennya kerasa ra nangge daun jinten. Daun jinten yang ngesar kok. Kahanan nih mau hujan teman-teman ya, mendung gemluduk gluduk 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 mau hujan. Awas ya, aku mau istirahat setengah tiga sekarang dan nanti lanjut masak untuk majikan. Setengah nih gimen padang. Tadi baru saya sepil, masih mendung. Sekarang hujan, teman-teman. Oh. Hujan turun lagi. Oh. Wis terang, tak tersisa. Terang-terang. Hujannya cuma setengah jam. Nah sekarang sudah sore ya teman-teman ya, saatnya masak makan malam. Nah ini saya mau masak terong. Ada terong 3, saya mau masak semuanya ya teman-teman ya, takutnya terlalu lama ditaruh di kulkas rusak. Minyak. Motongnya suka-suka ya teman-teman. Setelah saya goreng terong, saya mau goreng langsung ikannya ini ya teman-teman ya. Nah ikan ini adalah ikan asin ya, ikan asin ya. Baru selesai goreng ikan asin, nanti tumis sayur terongnya. Ikan asin Taiwan tuh seperti ini ya. Nah ini ya, nggak terlalu asin sih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kompor 2 menyala teman-teman ya. Thank you.
Ikan asin Taiwan itu kalau digoreng mengeluarkan minyak, teman-teman. Dah lali tomatnya seharusnya dibelah, teman-teman ya. Mau masak sup tomat telur. Bawang merah, bawang putih, cabai. Saya pakai bumbu ini ya, teman-teman ya. Pakai teri juga bisa sih yang diulek. Wow. Oke, tumis terong dan tahu dan koro dan apa lagi? Dan Oke, sekarang saya tumis sayur sawi putih ya, teman-teman ya. Sayur sawi putih yang bulat seperti Kobe. Dan nanti lanjut masak sup tomat dan telur. Ini urang ya, teman-teman ya. Urang yang super bagus banget. Bawang putih. Ini apa namanya, teri kecil ya, teman-teman ya, teri Medan. Harus sangat empuk sekali ya, teman-teman ya. Ini untuk nenek ya. Kalau saya tidak suka sih. Untuk nenek harus empuk banget. Oke, tomat sudah masuk ya, teman-teman ya. Tepung kanji, telur. Daun bawang. Oke, sup tomat dan telur ya, teman-teman ya. Hasilnya seperti ini. Biar mudah saya membawanya. Oke, supnya wah ngembang-ngembang mantep. Oke, teman-teman ya,
masaknya sudah selesai tapi majikan belum pulang. Enggak apa-apa, nunggu sebentar lagi pasti pulang ya, karena sudah waktunya pulang. Terima kasih teman-teman yang sudah menemani saya masak ya. Terima kasih, terima kasih. Semoga bermanfaat ya, dan semoga kalian senang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan dan keselamatan selalu menyertai kita semuanya. Amin. Dan mohon maaf segala sesuatu kekurangan di dalam video saya ini. Bye. Saya mau nyuci piring-piring wajan dan makan nanti kalau majikan sudah datang. Ini ada sambal saya teman-teman ya, sayur terong, supnya tuk tomat dan telur, iwak asin, sayur kubis, kubis apa sawi, dan itu buahnya. Nah, Laila. Ah, ama, oke, ama cewek siwan te. Oh, segone ini buri mbak. Hmm. Tuh. Duduk. Yeah.